Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat petani semuanya Tanaman yang aman dari penyakit dari hama Dia akan subur dan berbuah Bagus sehat seperti ini ya Berbeda dengan tanaman yang sudah dihinggapi Oleh yang namanya hama ya Hama yang menyebabkan tanaman kita menjadi bule seperti ini Contoh-contoh adalah seperti ini hamanya ya Ini adalah hama ini kutu ulat Sahabat petani semuanya ya Ini seperti ini merusak sekali Dia merusak tanaman ini Tidak mau berproduksi langsung ya Dia langsung berhenti, sahabat petani semuanya tidak akan mengeluarkan buah-buahnya lagi. Dan kemudian ini adalah hama yang namanya kutu e, lalat buah, sahabat petani. Selalat buah ini dia menuju pada bagian buah dan dia menyengat dari buah tersebut dan mengakibatkan buah itu busuk, sahabat petani semuanya. Dan ini adalah kutu kebul ya sahabat petani kutu kebul ini dia juga menyerap nutrisi dari tanaman kita apabila tanaman sudah dihinggapi oleh hama-hama ini maka tanaman kita akan berubah menjadi bule menjadi keriting ya ini adalah hama penyebabnya ya Nah tetapi sahabat petani semuanya nggak kuasa kuat di sini sudah ada tanaman cabai yang tadinya sudah dihinggapi oleh hama-hama tersebut full ya dan menjadi keriting bule ya tetapi sekarang dia sudah mulai pulih kembali mulai sehat lagi hijau kembali seperti ini untuk sahabat petani semuanya simak terus video ini ya nanti saya kasih tahu ya bagaimana ini cara memulihkannya ini ya sahabat petani semuanya agar pulih kembali tanaman cabai kita itu bisa sehat kembali seperti ini ya ini tanaman cabai yang sudah parah tempo hari sudah saya buat videonya ini ya sahabat petani bagaimana keadaannya dan sekarang sudah mulai sehat kembali menggunakan racikan insektisida dan pemulihnya ini racikan insektisida ini untuk membasmi hamanya dan pemulihnya nanti di video ini saya jelaskan juga dan saya kasih tahu rahasianya ya sahabat petani oke buat sahabat petani semuanya simak terus video ini sampai selesai jangan di skip nanti saya kasih tahu takaran dosisnya ya sahabat petani semuanya dan cara pakainya oke kita langsung saja lanjut untuk ke pembuatan insek dan pupuknya oke sekarang di sini yang bahan yang akan kita buat di sini adalah bawang putih sahabat petani semuanya ini bawang putih ini kita pakai ini dua siung ya untuk membuat pestisida ini insektisida racunnya ini kita pakai dua siung saja dengan cara ini ya nanti bisa juga dengan cara diparut ya bebas ini untuk pencara cara untuk menggunakan bawangnya ini ini di sini saya cukup saya rajang saja masukkan dalam wadah seperti ini nah nanti yang akan kita ambil hanya sari dari bawang ini ya sahabat petani semuanya bawang ini adalah fungisida plus insektisida ini sebenarnya ya sahabat petani semuanya ini kita kalau pakai ini kita membuat insektisida organik ini untuk membasmi segala macam hama seperti kutu lalat buah ya sahabat tani semuanya kemudian di sini kita masukkan air ini kita buat dosis dengan 250 cc Kemudian ini ada sabun pewangi sahabat petani semuanya. Ini di sini kita pakai satu bungkus. Ini untuk mengusir lalat buah sahabat petani semuanya. Ini sangat ampuh sekali ya untuk mengatasi yang namanya lalat buah ini. Karena wanginya ini sahabat petani semuanya ya. Ini dijamin lalat buah akan langsung kau kabur ya sahabat petani bila kita semprot menggunakan ini sabun clean ini ya pewangi ini sahabat petani semuanya. Kita kasih ini satu bungkus, dan ini bisa juga untuk mengatasi yang namanya penyakit patek. Ini ya, sahabat petani semuanya, ya. Nanti akan saya buat videonya untuk cara mengatasi penyakit pateknya ini. Sekarang kita untuk kerontokan buah terlebih dahulu, kita pakai satu bungkus. Masukkan sabunnya ini ya, dia berwarna pink, ya, sahabat petani semuanya. Oke dan setelah kita tambahkan ini, kemudian di sini yang terakhir kita menggunakan ini. Ini adalah obat sakit kepala ya sahabat petani semuanya ya. Bisa juga menggunakan obat sakit kepala merek lainnya sahabat petani semuanya. Tapi di sini saya menggunakan ini adalah bintang 7 ya sahabat petani semuanya. Ini obat sakit kepala. Kenapa menggunakan puyer bintang 7 sahabat petani semuanya? Ya karena ini kalau sudah kita campur dengan tiga bahan ini ya. Ini sama-sama yang ini tadi bisa dikonsumsi ya untuk yang namanya buyer 16 ini. Terus untuk bawang itu tadi bisa dikonsumsi juga ya sahabat petani semuanya oleh manusia. Tetapi kalau sudah kita campur dengan ini itu menjadi racun sahabat petani semuanya ya. Kalau sudah kita campur ini tidak ada yang berani mengonsumsinya lagi untuk manusia sahabat petani. Jadi kita jadikan ini racun untuk membasmi hama untuk menjadi insektisida. Kita pakai di sini ini dua ya sahabat petani semuanya dua wadah ini saja kita pakai untuk per 16 nya ini langsung aja ini dimasukkan saja ke wadah ini yang sudah kita camp masukkan bawang tadi ya dan untuk menjadi racun kuat sahabat petani semuanya ya ya lebih kuat dari racun asli racun sahabat hutan semuanya di sini ada proses ini simak terus video ini ya untuk bagaimana proses ini menjadi racun yang sahabat hutan semuanya kita kasih ini dua dua saja ya untuk boyer 16 ini ini kita membuat racun ini sahabat hutan semuanya ya ini sudah menjadi racun kemudian kita aduk saja seperti ini ya dan di sini ada bahan yang terakhir yang akan kita pakai setelah menjadi insektisidanya ini nanti ini kita pakai untuk dosisnya satu tangki ya sahabat petani semuanya kemudian kita masukkan lagi ini minyak angin 10 tetes itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tetes ini untuk satu tangki 15 liter air ya ini dicampur ya sahabat petani semua untuk dosisnya ini Jadi 15 liter kita campur dengan Ini 250 cc 250 cc insektisida organik ini ya sahabat petani semuanya Ini sudah menjadi racun sakti Ini sekarang tinggal kita masukkan saja ke dalam tangki 15 liter Kemudian kita semprotkan sahabat petani ke permukaan tanaman yang terkena uh, hama dan dia nanti akan langsung cepat pulih ya kalau sudah hama-nya tidak ada di sini hama akan hilang. Dan apabila hamanya sudah habis ya sahabat tani semuanya di sini kita bisa pulihkan menggunakan ini. Ini adalah kandasil. Nah, untuk pemulihannya itu kita kasih satu gini satu sendok satu tangki dengan aplikasi penyemprotannya tiga hari sekali. Jadi ini adalah abamectinnya sahabat petani semuanya abamectin membasmi hamanya dan ini adalah pupuk pemulihnya jadi kalau setelah kita semprot hamanya menggunakan bahan tadi kemudian nanti kita semprot menggunakan uh, ini gandasil ya sahabat petani semuanya menggunakan gandasil saya menggunakan gandasil bisa juga gandasil daun ya karena yang sakit itu adalah daunnya jadi yang harus kita kasih makan adalah daunnya jadi untuk penyemprotannya ini bisa dicampur dua bahan ini ya ini secara langsung juga bisa sahabat petani semuanya ya kita campurkan kita semprotkan ke tanaman ya ini untuk insektisidanya ini jangan langsung dicampur ya penyampurannya di tangki diaduk ya sahabat petani semuanya diaduk secara terpisah kemudian nanti yang terakhir yang ini jangan dimasukkan untuk bagian ininya juga jangan dimasukkan kita biarkan saja kita buang nantinya ya ini bawangnya ini sahabat petani semuanya nah jadi seperti itu ya tinggal kita semprotkan yang penting kita itu catatannya rutin sahabat petani semuanya untuk apapun insektisidanya kita rutin menggunakan tiga bahan empat bahan ini ya ada ini bawang sabun cuci baju ya kemudian ada ini obat sakit kepala dan kita tambah lagi minyak angin sahabat petani semuanya ini satu botol ini dijamin ampuh sahabat petani yang penting kita itu rutin oke okay? semoga video ini bermanfaat buat sahabat petani semuanya sekian dan terima kasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.